Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana mendung dan sejuk ini kami akan ngobrol-ngobrol santai seputaran ikan sidat sambil ngasih makan ikan sidatnya. Ini ikan sidatnya waktunya makan. Nah, ini ada namanya Pak Heri. Nah, seorang praktisi ikan sidat yang sudah lama berkecimpung di dunia persidatan, Pak ya. Iya, Pak. Oh, sang ngapain Pak Heri? Ini sedang membuat menyiapkan pakan pasta untuk ikan sidat. Jadi cara bikinnya itu tepung ikan atau pakan ikan yang berbentuk tepung tinggal diberi air, setelah berbentuk pasta baru kita kasih makan. Itu kira-kira bisa lengket gitu? Perbandingannya itu 1 kilo tepung ya, apa makan yang berbentuk tepung tadi dikasih 1 liter air. Airnya air biasa pun enggak apa-apa. Iya, maksudnya itu bisa lengket, itu kira-kira mengandung apa itu ya, Pak ya? Ini ada perekatnya. Di berarti semacam gluten gitu ya. Iya, berarti di pakan ada seperekat ya, biar nanti pakannya tidak cepat hancur ya, tidak cepat hancur di air. Kita tunggu dulu sampai meracik pakannya jadi. Setelah jadi nanti siap dikasih makan ke ikan sidatnya. Kita ambil kurang lebih 20% untuk disimpan di acor. Tujuannya untuk meningkat respon nafsu makan sidat. Ya, untuk kontrolnya Pak Eri ya. Kontrol. Nanti yang sisanya itu berarti disebar-sebar ya. Ya, sebar ke kolam. Jadi menurut Pak Heri tadi itu fungsi anco itu untuk sebagai kontrol atau tempat pakannya. Jadi nanti ketahuan dia ikan sidatnya makan atau tidaknya. Di kolam ini diisi berapa ribu, Pak Eri? Ada 1.500 kurang lebih. 1.500 ekor ya, untuk kolam ukuran kurang lebih 450. 450 meter persegi. Atau kepadatan kurang lebih 3 ekor ya. 3 sampai dengan 5 ekor ya, iya, per meternya ya. Kita tunggu beberapa saat, nanti anconya dinaikkan. Nah itu. Ini kelihatan bahwa kondisi nafsu makan ikan sidat ini bagus, Pak ya. Iya. Terlihat. Itu sudah banyak yang naik anco. Jadi itu yang paling besar itu sudah ukuran 500 gram. Sudah 500 graman ya. Ini sidat jenis Anguilla bicolor. Yang lain-lain dilempar ya, Pak. Dilempar pakannya ya. Biar yang lain kebagian pakan. Maka racikan pakan tadi dilempar-lempar ke sisi-sisi kolam yang lainnya.
Oke, demikian sekilas informasi tentang ikan sidat atau unagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.